Oke guys, seperti biasa, kita akan membahas video-video menyeramkan lagi. Mulai dari terekamnya hantu oleh seorang anak saat bermain handphone, hingga penampakan kuntilanak di rumah kosong. Berikut, kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 5 penampakan hantu paling seram yang baiknya ditonton saat sendiri. Lima, hantu di rumah. Di video terdahulu kita pernah membahas tentang penampakan yang dibagikan oleh pengguna TikTok yang bernama Yosua Luk, di mana kameranya tak sengaja merekam penampakan hantu di rumahnya. Si vio algo en la tienda. Venga, vamos a ver. Vamos a la tienda. Vamos a la tienda. Bahkan ia juga membagikan penampakan wajah hantu menyeramkan yang seperti sedang mengintipnya. Dan itu juga terekam secara tidak sengaja ketika pria ini memeriksa karena pintu lemarinya terbuka sendiri. Es en esta zona. Yo no sé qué está pasando. Uy, los perros. Uy. Dan di video ini dibagikan ke Facebook oleh istrinya yang bernama Soe Masalu, baru-baru ini menjadi viral, di mana dirinya menjelaskan bahwa saat itu video ini diambil oleh putrinya ketika dia sedang bermain dengan ponselnya, mengambil banyak foto dan juga video. Saat wanita ini ingin menghapus foto-foto maupun video di galeri karena itu dianggap tidak penting, tapi ada salah satu videonya yang benar-benar membuatnya penasaran dan menemukan sesuatu saat melihatnya. Ya, senang. Limpiando porque está bien lleno de polvo la casa. ¿Y tú ya hiciste lo que te mandé, hija? Sí. ¿Ya viste que ya pusieron la tele? No. Para ponernos a ver películas. Ajá. Y comiendo palomitas. Sí. Mami. ¿Qué pasó? ¿Mitas? Sí, hacemos palomitas. Siéntate. Siéntate, Luan. Ahorita quiero que me ayudes a recortar tu cobija, que la dejaste ahí tirada. Sí. Y ya en la otra casa ya vamos a comer. Ahorita que lleguemos allá ya vamos a comer. ¿Nos tomamos una foto, hija? Sí. Siéntate. Uno. Siéntate para tomarnos una foto. Dalam video ketika wanita ini membersihkan rumahnya sambil berbicara dengan dua anaknya, salah satu anaknya memegang ponsel mengambil video. Saat video menggeser dari meja ke sofa, awalnya tidak ada apapun yang aneh, tapi untuk yang kedua kalinya kalian dapat melihat di ambang pintu ada sosok hitam dengan ukuran yang tinggi dan kemudian menghilang dalam hitungan detik. Jadi apakah mungkin ini adalah hantu yang sama yang pernah menghantui suaminya? Atau ini hanyalah sebuah tipuan? Empat, hantu di tangga. Seorang wanita yang bernama Smailin membagikan video menyeramkan ke akun TikToknya, di mana dirinya menjelaskan bahwa saat di apartemennya, seperti ada sesuatu yang terus mengawasi dan mengikutinya. Dengan rasa takut ia pun mulai menyalakan kamera dan mulai merekamnya. Fuck. Okay. I swear I heard something. There's something out here. It sounded like it was coming from the garbage. Apa yang tampaknya berupa sosok hitam, entah itu merupakan rambut atau kain hitam, berada di tangga, awalnya seperti tak mau pergi. Namun saat wanita ini cukup lama melihatnya, tiba-tiba penampakannya menghilang ke bawah, membuat wanita ini ketakutan. Dan kalian bisa menilainya sendiri, penampakan ini merupakan hantu atau bukan. Tiga, tempat berhantu. Salah satu YouTuber asal Filipina dari channel YouTube
Donski Ghost TV membagikan pengalaman menakutkan di mana saat itu dirinya berdua dengan temannya memutuskan untuk eksplorasi ke sebuah tempat paling angker yang merupakan Campo Bello di Pilila, sebuah bangunan tua yang dibangun pada akhir tahun 1960-an. Sudah banyak pemburu hantu eksplor di tempat ini dan juga pernah tayang di acara TV. Dikatakan bahwa ini adalah tempat terlantar yang ditakuti. Saat mereka menjelajah cukup lama, memeriksa ruangan demi ruangan, bahkan sampai di akhir video pun mereka tidak mendapatkan sesuatu yang aneh ataupun bertemu dengan hantu itu sendiri. Tapi setelah mereka mulai mengedit hasil videonya, barulah mengetahui penampakan yang muncul di mana. Perhatikan baik-baik. Yuk, nampun tarang itu tuh, bro. Itu yang kuarto na mayroong ano, yun ito. May asim dyan. Tapos nakalaktok ito. Ito nakalaktok siya. Wala po na sa dito ba yan? Kung matanda yan. Ada sosok aneh yang tampak mengintipnya dari arah luar, dan itu terlihat sepersekian detik sebelum akhirnya kembali menghilang. Bahkan saat mereka melewati tempat munculnya penampakan itu, tidak ada siapapun di sana. Tidak ada satupun dari mereka yang melihatnya, mungkin karena ukurannya yang terlalu kecil, dan saya tidak tahu penampakan itu merupakan apa. Mungkin bisa jadi ini adalah salah satu hantu penunggu tempat tersebut. Dua, di samping teman. Video ini merupakan kiriman dari salah satu subscriber kisah kehidupan. Dikatakan bahwa video ini berasal dari TikTok, di mana memperlihatkan seorang pria yang sedang membuat video saat temannya sedang tidur. Perhatikan, di sampingnya ada yang muncul. Tak perlu dijelaskan lagi, karena penampakannya sudah cukup jelas. Tinggal bagaimana kalian menilainya. Apakah hantu? Atau semua ini hanya settingan? Nah, sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan video-video kisah kehidupan, jangan lupa buat subscribe dan aktifkan loncengnya agar kedepannya kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan video-video seru lainnya. 1. Rumah Kosong. Salah satu YouTuber dengan nama channel Klip Hantu membagikan video menyeramkan pada tanggal 7 November 2021 di mana seorang pria yang saat itu sedang melakukan eksplorasi di sebuah tempat yang tidak dijelaskan itu di mana. Jika dilihat dari lokasinya, sepertinya merupakan sebuah hutan. Dan dirinya menuliskan bahwa ada hantu di teras atap rumah kosong. Seperti yang kalian lihat, saat pria ini lewat di depan rumah kosong tersebut, ada penampakan yang sangat jelas seperti merupakan kuntilanak, tampak sedang berdiri dengan wajahnya agak sedikit hitam, seolah-olah melihat ke arah pria ini. Entah dirinya melihatnya atau tidak, sepertinya ia tidak dibuat ketakutan. Jadi apa yang kalian pikirkan tentang penampakan ini? Hantu atau sesuatu yang lain? Kasih tahu saya pendapat kalian di kolom komentar. 6. Nah, sampai di sini dulu video kali ini guys. Semoga menghibur. Dan juga jangan lupa buat subscribe, like dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua, oke? Thank you guys.